batu berlindung diri. Tuhan, rumahku telah lebur, harta pun terkubur, hatiku merasa hancur. Aduh, terpaksa ku hidup papa. Kamal, apa kau tidak ketarik melihat gambar ini? Hebat bukan? Ini kan gambar yang dibikin sama tangan, tulis sama tangan. Bagaimana kau jadi heran? Saya mengerti. Sedangkan gambarnya begini hebat, apalagi kalau kita lihat orangnya yang betul, bukan? Saya rasa umur kau yang begini tua bisa jadi muda. Yang bukan saja, karena gambar orang tua boleh jadi muda. Kamal, maksud saya sebenarnya, saya ajak kau bersama-sama nonton, sebab saya ini tidak ada. Dari sebab itu, aku ada kerja malam ini di sini. Lagi-lagi kerja. Kerja kau boleh diurus besok sajalah. Itulah aku bilang, tak usah nonton ini malam, besok saja. Thank you.
tangkap dia. Pencuri, itu dia, tangkap. Dengan ingatan kasih masa daripada Razak. Siapa itu? Ayah, buat apa ayah datang di sini? Polis mengejar aku. Tolong carikan tempat untuk aku bersembunyi. Mengapa ayah? Ayah mesti lagi melakukan pekerjaan yang hina itu. Ayah memang tak menyonting arang di muka saya. Kalau kelakuan ayah semacam itu, sudah tentu saya kena buang kerja. Tolong sembunyikan ayah. Jangan pergi di sana ayah. Saya akan cari tempat yang lain. Maimun, Maimun. Bahar di sini Maimun. Bukakan pintu. Masuklah. Bahwa engkau Inspektur Bahar. Apa maksudmu datang kemari? Apa yang kau perhatikan? Tidak ada siapa-siapa pun di sini. Melainkan aku seorang diri saja di dalam bilik ini. Dengan ingatan kasih mesra daripada Razak. Oh, Razak. Bagus. Tidak ada sesiapakah yang datang kemari? Tidak ada siapapun. Jangan kau main kayu tiga, Maimun. Aku telah pastikan dengan mataku sendiri. Tadi, ada seorang laki masuk kemari, menerusi jendela. Di mana dia sekarang? Jika sekiranya kau menjalankan kewajibanmu sebagai inspektur, periksalah. Tetapi, jika kau datang di sini sebagai sahabatku, silakan duduk. Tidak ada orang asing pun di sini, Inspektur Bahar. Ya. Keluar kau. Keluar! Jangan marah, Maimun. Sebenarnya, aku telah melihat orang itu masuk kemari. Tapi, mustahil ya kalau dia tak ada di sini. Apa kau pikir aku sembunyikan dia? Di mana aku akan sembunyikan dia? Kalau kau tak percaya, carilah sendiri. Lupakanlah itu semua, Maimun. Kedatangan aku kemari sebenarnya ialah untuk mengucapkan tahniah di atas kejayaanmu di pentas. Tetapi, malang. Oleh karena aku di dalam duty, jadi tak dapatlah aku menyampaikan hadiah sebagaimana Cik Razak telah menghadiahkan kau. Selain dari itu, Maimun, aku ingin memberitahu berkenaan dengan Cik Razak. Terima kasih atas pujian kau. Tetapi, aku tak dapat menolak hadiah orang. Kau tidak paham dengan maksudku, Maimun. Jika sekiranya kau memberi aku keizinan, aku ada satu perkara untuk dibicarakan. Apa kau nak bicara? Bicarakanlah. Tapi nampaknya kau masih marah. Bagaimana mesti aku bicara? Aku tak marah. Hal itu bukan kena mengena dengan aku. Apa yang ku hendak katakan itu? Bahwa Cik Razak ialah seorang yang kaki joli. Benarkah selalu ia datang ke panggung? Soalanmu ini tidak ada arti sama sekali. Bagaimana aku nak melarang dia datang kemari? Padahal dia ada bercampur di dalam perniagaan ini. Itu bukan maksudku, Maimun. Tolong cakapkan, apa maksudmu, Inspektur Bahar? Cik Razak suka sekali bercampur gaul dengan perempuan. Dan ia selalu menghabiskan uangnya di atas perempuan. Layakkah jika sekiranya kau bercampur gaul dengan dia? Itu bukan kena-mengena dengan aku. Itu memang benar, Maimun. Tetapi kau mesti ingat,
Cik Razak ialah seorang yang bijak. Kata-katanya manis seperti madu. Dan juga perempuan senantiasa di bawah telunjuknya. Apa? Kau pikir aku anak-anak? Masakah aku di bawah telunjuknya? Iyalah, jikalau sudah kau berkata demikian, gembira hatiku mendengarnya. Barangkali Cik Razak ada bersembunyi di sini. Nampaknya, kau tak percaya yang apa aku katakan. Kalau kau tak percaya, kau bukan kawan aku. Jangan marah, Maimun. Aku percaya segala kata-katamu. Aku tak pernah bohong, Encik Sebahar. Kaulah sahabatku, dan tetap menjadi sahabatku. Baiklah, Maimun. Terima kasih saja ya. Harap berjumpa lagi. Permisi. Sudah selamatkan ayah. Kalau tidak, tentu ayah begitu. Ayah tak ambil indah sama sekali. Ayah tak pikir apa akan terjadi pada diri Maimun kalau ayah kena tangkap. Bolehkah ayah merasa senang kalau Maimun kena buang kerja? Ayah, pergilah dari sini dan carilah kerja yang sempurna. Ayah bersetuju perkataanmu itu. Dan sebetulnya ayah menyesal berbuat kelakuan seperti yang telah lalu. Dan ayah ingin berjanji kepada kau nak untuk keluar dari kota ini akan menjadi orang yang baik-baik. Tapi ayah tidak ada uang, ya? Uang? Perkara uang, janganlah ayah khawatirkan. Maimun sedia menolong. Nah, ambillah ini. Tunggu sebentar. Nah, ambillah ini uang. Pergilah dari sini. Maimun tak suka ayah dapat susah tinggal di sini. Terima kasih, nak. Ayah pergi sekarang. Sekarang baru jam 9, Bu. Berapa? Tidak, baru 12:30, Bu, 12:30. Bahar, lain kali jangan suka terlambat balik. Sebenarnya saya banyak urusan, Bu. Itu saja alasan kau, urusan saja yang kau majukan. Kau tahu, ibu tidak bisa tidur sebelum kau sampai di rumah. Sebab ibu takut mengganggu kau punya kesehatan. Baiklah, Bu, lain kali saya balik lekas ya, Bu, ya. Sikit tidur. Selamat malam, Bu. Kamal, nampaknya terburu-buru betul. Apa ada peluang yang baik? Besok aku nak ke Pulau Pinang. Ah, ada urusan apa di sana? Aku sudah berjanji sama anak perempuanku. Aku nak jadi orang baik-baik. Ah? Kau nak jadi orang baik-baik? Ajaib betul itu. Tapi sampai di mana, Kamal? Aku punya anak sudah bagi uang. Jadi aku mesti pergi ke Pulau Pinang. Oh, jadi dia kasih uang. Baiklah. Saya berdoa mudah-mudahan Kamal selamat sampai di Pulau Pinang. Cuma begini, Kamal. Ada satu orang kaya dari Sumatera. Dia suka juga bermain kartu. Saya rasa kalau Kamal bermain sama dia, sudah tentu berjaya. Berjaya. Ah, itu tak ada kena mengenai sama aku. Janganlah begitu. Kasihankanlah sama aku ini. Aku sekarang uang satu sen pun tidak ada. Saya berharap sama kau. Ah, jangan begitu, Kamal. Ah. Bolehkah aku menang sama dia? Sudah tentu. Sedangkan saya bisa menang. Apalagi kalau kau. Pendeknya menang. Baiklah kalau begitu. Sekali ini aku tolong sama kau. Baiklah, terima kasih. Mari.
Ya gadis pujaanku, karena dia aku merindu sayang. Jika malam jadi impian, jika siang jadi kenangan, gadis engkaulah dewiku, pujaanku, lampu hatiku sayang. Jelita cahaya mataku, engkaulah yang aku rindu. Bapak, mengapakah kau menjadi seorang manusia yang tidak ada mempunyai peri kemanusiaan? Apakah dosanya ibuku sehingga kau berani meninggalkan kewajiban rumah tanggamu? Jikalau sekiranya aku menjadi seorang suami, aku akan taat, setia. Aku akan sehidup semati bersama-sama dengan istriku. Bahar? Iya, Bu. Ibu merasa gembira yang kau akan taat dengan istrimu. Tetapi kebanyakan pemuda, bila dia belum kawin, dia berkata serupa ini. Sudahlah, tak usah kau pikirkan, tidur. Janganlah ibu salah sangka. Bahar tidak akan menurut jejak langkah seperti bapak, yang mana telah menganiayakan ibu. Sebetulnya, bapak kau, dia tidak bersalah. Nasib ibu rupanya. Cuma, bapak kau, dia tidak peduli pada nasib familinya. Dia hanya mementingkan perniagaannya saja dan tamak dengan harta kekayaan. Nah, bu, begini bu. Biar Bahar mengirim surat kepada bapak, menyuruh dia datang kemari, supaya menghadiri hari perkawinan saya. Bagaimana, Bu? Bagus, mudah-mudahan dia kembali. Ya, Bahar tulis surat sekarang, Bu, ya? Kau usah tulis sekarang, besok saja. Sekarang sudah jauh malam, tidurlah. Baiklah, Bu. Selamat malam. Ya. Jangan kasih muka, ajar dengan dia. Kalau tidak, dia nanti jadi kurang hajar. Anak yang tak mendengar kata, kurang hajar. Aduh! Buka pintu, cepat buka pintu. Apa sudah mati kah? Tiap-tiap malam masih begini aja orang tak dapat tidur. Hei, tegaslah. Kau peka kah? Aduh! Apakah semua sudah mati?
Berapa lama aku menunggu di luar? Mana orang gaji semua? Pakcik, Pakcik kan tahu sekarang sudah pukul berapa? Kan sudah pukul 2 lebih. Aduh! Diam! Pergi buka semua tiga-tiga itu. Supaya ada sedikit semangat. Dan bikin teh sekarang juga. Baiklah, Pakcik. Cik Razak, kenapa begitu bengis? Ini kan sudah jauh malam. Memang budak ini, kalau kulihat, naik darah aku. Tepuk dada, tanya selera. Lupakanlah segala-galanya. Marilah kita mendengar lagu-lagu baru untuk haluan telinga. Cik Razak. Iya. Saya rasa jemu mendengar radio. Saya fikir, lagi baik Cik Razak menyanyi saja. Ya, boleh. Silakan duduk. Terima kasih. Aduh, Seroja. Pak Cik, ini teh Pak Cik. Pak Cik, Pak Cik. Apa Pak Cik? Apa yang kandung? Lekas atau tak? Baik Pak Cik. Kesian, bodoh betul budak ini. Lekas. Hei, aku minta teh, bukan kopi, tahu? Keluar kau dari sini! Aku tak suka tengok kau lagi! Apa ya, Cik Pak Cik? Buat ramlah begini! Anak yang degil! Cik Razak, kenapa begini? Baiklah, Pak Cik. Nanti saya pergi. Kalau ada ayah saya di sini, tentu saya tidak jadi begini! Jangan cakap banyak! Jalan! Selagi budak perempuan itu ada di sini, Cik Razak tentu tak boleh tinggal. Saya pikir, lebih baik Cik Razak kawinkan dia saja. Ya, cadangan kau memang bagus. Aku sangat setuju. Padamu. Lebih baik kau kirim surat kepada ayah kau supaya lekas kembali. Terima kasih, Mak Cik. Sekarang juga saya akan beli surat. Itu macam bagus. Nanti bila ayah kau balik, Pak Cik kau akan dihajar. Waktu senja.
Cik Yusuf sangat sakit kuat. Sakit? Benar. Bila? Malam semalam. Dan dia mau berjumpa dengan tuan sekarang juga. Baiklah, kau pergi dulu ya. Maaf saya sekejap. Saya ada urusan yang sangat penting. Tuan, Cik Sedek datang. Saya sangat suka atas kedatangan Cik Sidik kemarin. Saya tak sangka sekali yang saudara akan dapat sakit begini kuat. Cik Sidik, tolong bacakan surat anak saya. Ayahku yang dikasihi, kesihanilah kepada anak anda ini. Anak anda selalu dipukul, dikutuk dan dihalau oleh Pak Cik Razak. Lekaslah ayahanda saya kembali ke Singapura sebelum saya dihalaunya. Juga ia nak kawinkan anak anda supaya dia bermaharaja lela dengan perempuan itu di rumah. Saya tidak menyangka bahwa Razak tidak mengindahkan anak-anak saya. Yang ini ialah surat dari anak lelaki saudara Cik Bahar yang ada di Singapura. Dia akan berkahwin dengan seorang gadis jelita. Jadi pada hari perkahwinannya itu, dia meminta saudara turut hadir bersama. Ini dia gambar. Coba lihat. Cantik bukan? Sungguh bagus. Cantik. Berdosaku tak dapat menemui anak-anakku dan istriku. Ah, perkara itu janganlah saudara susahkan dan tenangkanlah pikiran saudara. Sidik, dapatkah saudara menolong saya? Sidik, bolehkah Sidik pergi ke Singapura untuk bertemu dengan anak-anak saya dan istri saya dan saudara saya Raza? Saya tak mungkin boleh ke Singapura. Saya berharap dengan Cik Sidik. Boleh. Saya akan menolong saudara. Dan saudara janganlah cakap begitu. Saudara masih banyak mempunyai harapan. Saudara akan sembuh dalam sedikit hari lagi. Dan saudara akan dapat pergi ke Singapura. Saat saya telah tiba, Cik Sidik, saya tidak akan hidup lagi dalam dunia ini. Bolehkah Cik Sidik menyampaikan surat wasiat saya pada anak-anak saya? Ini dia surat wasiat. Sampaikanlah, Cik Sidik. Terima. Saya berjanji, saya akan menunaikan permintaan saudara. Oh,
wahai pemudi. Semuanya dekat padaku, hiburkan hatiku, biar aku tua tetapi kan tidak kurang lawa. Betul kau ini ya. Ini heran masih tinggi. Kenapa aku akan cerita malam ini? Apa kau sebab? Aku tidak cinta saat sama ada dia datang atau tidak, itu tak menentukan pada aku. Lupa saya itu semua. Memang. Aku akan menunggumu sampai jam bersama. Sudah ini, tapi sampai malam dalam saya. Karena aku ada banyak perkara untuk bicarakan dengan mereka. Maaf, karena kita ini, aku akan belum menyebutnya. Dan kali saja lah ya. Apa betul kontak? Jangan marah. Thank you.
Bahwa orang ini yang mencuri beg tuan. Oke. Ya, aku tidak cakap dengan kau. Sebetulnya, saya tak dapat melihat dengan gelap. Sebab, manakala saya jumpa dia, polisi telah menangkap dia lebih. Nampaknya kau bersalah. Tetapi, kau tidak. Siapa?
menjadi kewajiban tulis. Terima kasih. Berikan alamat yang terang supaya dapat dihubungi yang jelas. Untuk sementara waktu, saya tinggal di sini. Terima kasih banyak. Terima kasih kembali. Baru datang ya. Oh, rupanya Cik Raza. Maafkan saya, Cik Maimun. Sebenarnya saya kemari ada perkara yang mustahak. Silakan duduk. Terima kasih ya. Maimun, saya datang kemari ialah untuk memberitahu, yaitu sekarang akulah yang berkuasa panggung ini. Dan apa saja kesusahan kau, beritahu dengan segera. Saya sangat gembira dengan pekabaran ini. Bukankah bagus kalau kita menghebahkan di atas pentas? Maimun, tiap-tiap perkataan hendaklah berhad. Barangkali kau tidak sadarnya aku muliakan kau sehingga orang lain suka kepada kau. Saya tidak mungkin di atas kemuliaanmu itu. Tetapi oleh karena kawan saya akan tiba sebentar lagi, saya harap tuan pergilah sekarang. Maimun, siapa kawanmu itu? Janganlah kau suka bergaul dengan sebarang orang. Cik Razak, Cik Razak tidak ada hak untuk mengetahui tentang orang lain. Saya tidak suka mendengar perkara ini lagi. Ingat, Maimun, aku boleh jadikan kau masyhur. Maimun, buka pintu. Maimun, lebih baik aku keluar. Aku tak suka melihat mukanya. Tidak mengapa, Cik Razak. Nanti saya beritahu dengan terus terang. Tidak, Maimun. Perkara ini sangat mustahil buat kau. Aku mesti keluar sekarang. Keluar saja pintu itu. Baik, terima kasih ya. Silakan masuk, Cik Bahar. Maafkan saya terlambat. Sebab saya banyak urusan di dapur. Dan memang-memang saya tunggu Cik Bahar datang. Cantik ya? Emas. Maimun, sudah berapa lama kau belajar hisap rokok? Kalau aku tidak salah, cerupa ini serupa benar dengan cerupa Cik Raza. Cik Bahar selalu menaruh sak padaku. Ini kan disedia untuk kau. Untukku? Terima kasih. Terima kasih. Maimun, aku percaya padamu, Maimun. Ada kalanya jika orang datang kemari, aku takut. Apa yang ditakutkan? Kau telah tercatat di kalbuku semenjak kita berkenalan. Maimun, kaulah penghibur hatiku, Maimun. Maimun, tak lama lagi bapak aku akan datang dari Jawa. Sesudah itu, barulah kita kawin. Jangan takut, sumpulah. Terima kasih. Saya datang dari Jawa atas satu pekerjaan yang mustahak dengan seorang sahabat saya. Ketika dia telah meninggal dunia, dia meminta saya untuk meneruskan pembicaraan ini di Singapura. Tetapi malam, beg yang berisi surat-surat dan kertas-kertas yang mustahak, yaitu surat-surat wajah, telah hilang. Saya tak tahu apa yang saya mesti buatkan. Ini, saya bersedia bekerja untuk saudara. Sebelum saya berjumpa beg itu, saya minta saudara menjalankan satu pekerjaan. Sebab saudara serupa dengan sahabat saya itu. Jika rupa saya ini boleh mendatangkan satu pertolongan kepada saudara, saya sedia menolong Cik Sidi. Baiklah, mari kita teruskan bicara ini selanjutnya. Saya akan terangkan kepada saudara satu persatu. Adakah rencangan kau ini akan berjaya? Kau mesti ingat bahwa dia itu ialah penyuluh satu. Dan bolehkah kau menaruh kepercayaan yang penuh kepadanya? Eh,
kenapa pakai begini? Ah, ini tainya pun tak betul. Ah, ini ditarik sikit sini bajunya. Ha. Songkoknya betul. Nah, rokok, Bang. Rokok, Bang. Sekarang baru betul-betul kau nampak sebagai umat Yesus. Bagus. Tapi bolehkah aku percayakan kau? Ah, duduk. Duduk. Betul-betul. Sana ke belakang. Ah, rokok tak bisa. Tidak. Cuma Mbak Yusuf yang sebetulnya tidak menghisap rokok. Ngerti? Sanggupkah kau jujur kepadaku? Sirik, sebenarnya bukanlah saya ingin sangat menjadi orang jahat. Tetapi kerana penghidupan saya sangat tersepit, maka terpaksalah saya berbuat pekerjaan itu. Moga-moga Sidik, saya dapat menjadi orang yang baik dan jujur selanjutnya. Sekarang, mulai dari hari ini, nama kau akan ditukar menjadi Mamat Yusuf, bukannya Kaman. Dan kau mesti bekerja keras sekarang sehingga terdapat segala surat-surat wasiat itu. Dan apabila kerja kau sudah selesai, kau akan aku beri hadiah. Terima kasih. Kau tunggu di sini sekejap. Aku mau tukar pakaian. Nanti kita boleh sama-sama pergi rumah Cik Razak, ya? Hei! Kenapa panggil ini taksi? Cik Mamat Yusuf adalah seorang hartawan yang terkenal di Jawa. Dan kau mesti berlagak sebagai Cik Mamat Yusuf yang sebenarnya. Aku sudah panggil taksi yang besar sekarang. Saya mau mencoba seberapa boleh saya jadi Cik Yusuf. Bagus. Nah, itu dia taksinya. Ayo! Cik Razak ada di rumah. Ini abangnya Cik Mama Yusuf dari Jawa. Muhammad Yusuf. Ayah. Jangan menangis, nak. Ayah sekarang ada di sini. Kau tidak akan susah lagi. Segala kesusahan yang kau tanggung selama ini, ayahlah yang bersalah. Cik Yusuf, lebih baik kita masuk ke dalam. Berjumpa dengan Cik Razak. Pak Cik, jarang-jarang dia ada di rumah. Tetapi ini hari nasib baik dia ada di rumah. Jemput Cik Sidik. Raza? Iya. Kenapa teragak-ragak sekarang kalau mau kasih saya uang? Norlia, kau mesti ingat. Bukankah baru saja aku beri kau uang 1000 ringgit pada minggu yang lalu ini? Apa kau bikin itu uang? Kau mesti ingat. Saya mesti hidup mengikut peredaran masa. Iya, bukan? Apa? Kau ni lain tak ada. Uang, uang, uang. Apa kau ingat aku ni bank, kah?
Janganlah kau cakap begitu. Janganlah kau hampakan saya. Baiklah, nanti aku carikan ya. Encik, Encik Muhammad Yusof sudah datang. Apa? Muhammad Yusof? Benar, Encik. Apa kau ni gila? Dia baru datang dengan kereta. Pak, itu Pakcik Razak. Makcik, bapak sudah balik. Selamat datang, Cik. Abang, abang sudah balik. Saya sangat gembira abang sudah balik. Razak, apa kau fikir aku tidak kembali lagi kemari? Oh, tidak, bang. Mari kita pergi berehat. Silakan duduk, bang. Terima kasih. Razak, aku ada menerima surat dari Ramla bahwa dia menyatakan kau menyeksa dia setiap hari. Apakah betul begitu? Abang, perkataan budak itu jangan dipakai, semuanya karut. Betul, Pak. Pak Cik pukul dan tempeleng Ramla selalu. Sudah, Ramla, jangan menangis, sayang. Ramla, kenapa cakap begitu? Bukankah Pak Cik kau mengajar supaya kau menjadi baik? Pak, jangan percaya perkataan mereka. Sudah, jangan menangis, nak. Siapa di sampingmu itu, Razak? Norlia, bang. Sahabat saya yang baik. Begitu rupanya. Saya sangat gembira berkenalan dengan dia. Cik Yusof, tuan tentu ada membawa barang-barang untuk anak tuan, bukan? Saya rasa lebih baik beri sekarang. Bukankah begitu? Ya, itu betul. Mari, Pak. Permisi sekejap, Cik Norlia. Siapa itu? Itu abang saya yang baru datang dari Jawa. Abang? Ya, Maimon, kenapa kau datang di sini? Sebab manajer panggung demam dan dia antar saya kemari untuk mengambil wang buat permainan malam ini. Di sini bukan sebab berunding. Pergi kau balik dulu. Nanti aku boleh telefon kepada kau punya manajer. Baiklah. Bapak sudah balik. Sampai semalam Ramla mengungsikan bapak. Iya kah? Bapak ada bawa dua bungkusan untuk engkau, Ramla. Mana dia, Pak? Itu dia. Jangan buka di sini, buka di bilik engkau sana ya. Berat, Pak. Terima kasih ya. Maafkan saya. Tak mengapa. Bagus juga budak perempuan ini. Kau telah menjalankan pekerjaan dengan baik. Tak siapa pun yang syak atas perbuatanmu. Bagus. Tidak juga, Cik Sidik. Tadi adakah Cik Sidik nampak satu perempuan muda datang kemari? Itu anak saya. Oh, anak? Ya. Patutlah dia selalu melihat-lihat kau. Saya pikir Cik Sidik lebih baik membuat perhubungan dengan Maimun. Supaya telur sembelang kita tidak pecah. Baiklah, saya akan berhubung dengannya. Masuk. Oh, Razak. Abang, sebenarnya saya kemari ialah kenaan dengan Ramla. Lupakan itu semua, Razak. Kau tetap aku punya saudara juga. Aku kenalkan sama kau, Cik Sidik. Aku punya setia usaha datang dari Jawa. Apa kabar? Kabar baik. Saya sangat gembira berkenalan dengan saudara. Terima kasih. Razak, serahkan segala kira-kira dan geran-geran kepada Cik Sidik. Kerana dia yang akan menjaga segala-galanya. Baiklah, bang. Saya akan turut apa kemahuan abang. Bang, ada telefon buat Kamal? Kamal? Ya. Tak adalah Kamal di sini. Itu perempuan buat kacau saja. Nanti aku jawab. Thank you.
Halo. Maimun, Muhammad Yusuf di sini. Muhammad Yusuf? Saya tidak mengerti. Mengapa ayah di sana? Saya khawatir nanti ayah dapat susah. Ya, ya. Razak puji dengan kau. Perkara uang, jangan khawatir ya. Ya, ya. Ayah, ayah tak menjawab tentang pertanyaan Maimun. Ayah, jangan beritahu kepada Razak ya tentang perhubungan kita berdua. Iya ya, nanti kita berjumpa lagi. Tetapi ayah, dengar. Apa akan terjadi? Bagaimana Cik Razak kalau kita teruskan pekerjaan kita selanjutnya? Baiklah Cik Sidi. Silakan Cik Sidi. Jemput duduk Cik Sidi. Mun, Maimun. Ayah, apa yang ayah telah buat di rumah itu? Dan bagaimana pula Mama Yusuf muncul dengan tiba-tiba? Cik Maimun, duduklah dulu. Nanti saya terangkan. Janganlah terperanjat. Saya menyuruh dia menyamar diri sebagai Mama Yusuf. Kerana dia serupa benar dengan ayahmu. Saya tidak mengerti. Mengapa ayah saya dianggap sebagai Muhammad Yusuf? Dan apakah tujuan tuan? Sekarang, saya beritahu kepada Cik Maimun. Muhammad Yusuf ada mempunyai seorang anak lelaki bernama Bahar. Dan seorang anak perempuan bernama Ramlah. Segala harta mereka dijagai oleh Razak. Dan saya tidak mahu harta-harta itu menjadi mangsa kepada Razak. Bahar? Siapa itu Bahar? Dan apa pekerjaannya? Saya dapat tahu yang dia adalah bekerja sebagai polis inspektor. Oh, dia. Apa Cik Maimun kenal padanya? Dia adalah sahabat baik saya. Kalau begitu, haruslah kita simpan rahsia ayahmu. Baiklah, saya simpankan rahsia ini. Terima kasih, Maimun. Dan terimalah ini uang RM1,000 buat kau. Ambillah, nak. Memang itu untuk engkau. Terima kasih. Kamal, marilah kita pulang. Baiklah, Encik. Siapa itu? Masuklah. Silakan duduk. Terima kasih. Terima kasih. Saya adalah Sidik. Saya datang dari Jawa membawa kabar yang Mama Yusuf sudah pulang. Oh, sungguh gembira saya menerima kabaran ini. Rupanya suami saya masih ada lagi. Dan anaknya pun telah dewasa. Tentu dia bakal jumpa dengan ayahnya yang sebenarnya. Ini siapa? Ini ialah Ramlah. Anak dari istri Mama Yusuf yang kedua. Rupanya, dia meninggalkan saya begitu lama. Dia telah kawin dengan perempuan lain, sehingga mendapatkan seorang anak. Si Anon, dia merasa kesal atas perbuatannya itu. Dan dia bersedia untuk meminta maaf dari si Anon. Baiklah, yang sudah-sudah. Kita buang yang keruh dan kita ambil yang jernih. Sekarang dia punya suka. Dia mau tinggal di mana? Nah, tinggal. Apa guna dipikirkan perkara yang telah terjadi? Tambahan pula, ibunya telah meninggal dunia. Dan dia adalah anak yatim sekarang. Kesian. Ibu. Ibulah akan mengganti ibu saya yang sudah meninggal. Ibu. Ramlah. Sudahlah tak usah menangis. Kau anggaplah aku ini sebagai ibu kandungmu sendiri, nak ya. Terima kasih, Bu. Silakan duduk. Oh, Maimun. Rupanya ibu sedang menghadapi tetamu istimewa, ya. Bahar. Ya, Bu. Ini Cik Sidik, dia usaha dari ayahmu. Dan ayahmu sekarang sudah sampai di sini. Hah? Sidik, Inspektur Bahar, apa kabar? Kabar baik. Yang ini Maimun. Siapa ini, Bu? Ini kok punya adik. Adik? Ah, iya, adikmu yang sebenarnya. Betul?
Aku ada adik lah. Aduh, cantik adik aku. Bahar, aku mengucapkan lebih banyak terima kasih. Rupanya, kau mempunyai adik yang cantik ya? Tetapi, kau juga cantik kan? Bu, lebih baik kita adakan sedikit jamuan buat menyambut tetamu istimewa kita ya, Bu ya? Ya betul. Itu yang sebagus-bagusnya. Kalau begitu, ayo. Cik Bahar, sayang sebetulnya. Jangan begitu, Cik Sidik. Sebagai pepatah orang tua-tua, musuh jangan dicari. Tetapi rezeki jangan ditolak. Ayo. Mari kita bicara di sana. Nurlia, abang aku itu penjara. Kalau dia melihat perempuan dan bila dia marah, dia pukul perempuan itu. Dari itu, aku tak suka kau pergi dekat dia. Oh, begitu. Aku ingin menjumpa dengan dia sekarang juga. Jangan tergopo-gopo. Kau inilah perempuan yang tidak mengenang. Kerana kau tidak mau menurut percakapan aku. Kau ini cemburu. Kau mesti mencari jalan bagaimana mendapatkan uang 1,000 itu. Kalau kau tidak berani, kau lihat, begini saja aku boleh mendapatkannya. Nanti, aku berkendakkan pertolongan kau. Tapi, jangan buat aku susah. Pergi kau pulang dulu, nanti aku akan kasih uang pada kau. Oh, pakai kacamata. Walau kau pakai kacamata juga pun aku kenal. Kamal, beberapa hari ini aku pusing-pusing mencari kau. Di mana saja kau pergi? Tidak, sebenarnya aku perlu memang datang kemari mencari kau. Sebab aku mau pulangkan kau punya uang itu hari. Yang kalah itu hari. Kau lupa? Siapa kasih izin kau masuk dalam pekarangan ini? Aku tidak kenal sama kau. Barangkali kau salah orang, ha? Bodoh. Kamal, kau sudah tidak mau kenal sama aku lagi, ya? Baik, tetapi aku masih kenal sama kau. Selamat pagi, Cik. Selamat pagi. Dinari, saya masak lauk-lauk yang Cik suka makan. Bagus. Ingat tak dulu Mak Cik masak lauk yang Cik suka makan? Lauk. Lauk yang saya suka. Dan saya gembira yang kau masak hari ini. Lauk apa, Cik? Lauk yang pendek, kecil, halus terpanjang lauk itu. Sotong. Sotong, ya, sotong. Baru saya teringat. Boleh saya rasa? Boleh. Nanti sambal kempiring. Ada saja dia ini. Halimah, kalau kerja tuh biar hati-hati sedikit. Halimah, aku lihat Encik Yusuf ini sangat berlainan. Tidak macam seperti dahulu. Kau ini ada-ada saja. Sudah berapa tahun, tentu dia berlainan. Ada lagi orang itu. Kenapa? Itu orang mengendap di belakang. Mengendap di belakang? Di mana?
di belakang. Nanti aku jadi sama dia. Kau nyadar saja, asal mengendak saja. Nak perlu apa? Datanglah kemari, masuk. Masuk, marilah. Kau ini asik berendap-endap saja dari tadi. Mau apa? Perlu apa di sini? Maaf, Cek. Sebenarnya saya cari ayam saya yang sudah terlepas. Apa mencari di sini? Di lebang-lebang ayam atau di pasar? Benar, Cek. Tapi ayam saya itu lain daripada yang lain. Dia suka betul duduk di rumah yang besar begini. Tidur di katil, duduk di kursi. Ajaib betul. Kau bisa berang saja. Hei, kau ini siapa? Siapa yang kasih kau izin masuk sini? Nak cari ayam. Nak cari ayam kah? Mau curi ayam? Keluar! Sini keluar! Baik, Cek. Tapi kalau cakap pelan-pelan sedikit. Sembirang. Cik Sidik, mengapakah manusia yang mempunyai pri kemanusiaan dan manusia yang berhemah tinggi jarang-jarang kali berjumpa di kalangan masyarakat? Itu sudah memang lazimnya begitu, Cik Bar. Tetapi Cik Sidik, Cik Bar, tunggu sekejap. Itu adalah bapak, Cik Bar. Mari saya perkenalkan. Bapak? Iya. Apa benarkah pernah kamu ini? Iya, memang benar. Kenapa? Tak mungkin. Bentuk rupanya seimbang benar dengan, ya, penyelut saku. Cik Bahar, Cik Bahar selalu suka memikir yang bukan-bukan. Pelandukan selalu dua serupa. Bapak tu. Cik Bahar. Apakah menyebabkan tuan datang kemari? Cik Razak, siapakah orang itu? Itu abang saya. Mengapakah Tuhan jadikan si penyeluk saku ini sebagai abang Tuhan? Tuan Inspektor, cermat sedikit ya. Mengapa? Makan, boleh sebarang makan. Tapi cakap, jangan sebarang cakap. Abang saya, bukankah baru balik dari Jawa? Dan mengapa pula Tuan boleh berbahasa kasar di atas dia? Cik Razak, Cik Bahar. Cik Bahar harus mengawati Cik Razak. Kerana dia adalah bapak saudara Tuan. Apa? Ya, apa? Bapak saudara. Bapak saudara saya? Ya. Oh, Maimun, silakan. Inspektur Bahar, saya sangat gembira yang Cik Bahar sudah ketemu dengan bapak saudara Cik Bahar, yaitu Cik Razak. Terima kasih, Maimun. Berita ini sungguh mengherankan. Oh, sedang berkumpul rupanya semuanya. Ya, Bu. Bahar, kenapa kau masih ragu-ragu lagi? Itu kau punya bapak. Kau jumpailah. Tetapi Bu... Mari. Ya, ya. Mari, mari semua. Mari, mari. Mari. Bapak-bapak, abang datang nak berjumpa dengan bapak. Bang, itulah anak kita yang dulu itu, bang. Aku berasa menyesal, Pak, meninggalkan kau selama ini, nak. Dan aku percaya bahwa kau tidak mengingatkan aku sebagai bapakmu sendiri. Sudah tentu, dia tak kenal pada abang. Sebab abang tinggalkan, dia masih kecil lagi. Pak, gembira betul hati Bahar. Karena bapak telah datang pada saatnya. Bapak, dulu kan ada pernah Bahar mengirim surat pada bapak. Mengatakan ada seorang gadis jelita. Namanya Maimun. Inilah Maimun, Pak. Alhamdulillah, saya mengucap syukur kepada Tuhan yang saya dapat ketemu lagi dengan ayah. Aku sangat-sangat gembira dan bahagia yang kita telah dipertemukan Tuhan dalam keadaan selamat. Terima kasih, Pak. Yang sudah-sudahlah, syukur kita semua sudah berkumpul di sini. Abang, saya mengucapkan syukur kepada Tuhan yang kita dapat bertemu kembali seperti dahulu.
Dan saya harap biarlah abang tinggal di rumah saya. Baik, Nen. Nanti abang ke sana, ya. Marilah kita duduk. Bahar, aku agak kedatangan ayah tentu jadi satu perkara yang tidak disangka, ya bukan? Pada mulanya, aku tidak percaya. Tetapi, boleh jadi, landuk dua serupa, kan? Apa maknanya yang kau katakan landuk dua serupa? Aku juga baru teringat. Ada seorang penyeluk saku, rupanya serupa benar dengan rupa ayahku. Nampaknya, ibumu sangat gembira dengan perjumpaan kita. Sudah tentu, tidak-tidaknya aku mesti mengucapkan terima kasih kepada ayahku, karena ia sudah balik untuk menyerikan hari perkahwinan kita. Apa kau sudah pastikan yang kau akan kawin dengan aku? Tapi jangan menyesal, dan... Ah, janganlah kau cakap begitu, Maimun. Kau mesti ingat, kau ini adalah pujaan hatiku. Apa betul begitu? Cinta, apakah tandanya? Jika engkau hanya mempermudah kata saja, kasih tak akan berguna. Jika sang asmara tidak meresap ke dalam jiwa, rindu itulah tandanya. Aku kasihmu, aduhai asmara. Cinta, oh cinta yang ternyata hanya dapat ku sematkan di dalam dadaku yang remaja. Merayukan jiwa, menyanyi lagu cinta hati, pandaku nan membalas cintamu yang tidak mudah hilang dari kenanganku, yang tidak mudah hilang dari kenanganku. Itulah tandanya, aku kasihmu, aduhai asmara. Cinta, oh cinta yang ternyata hanya dapat ku sematkan di dalam dadaku yang remaja. Saya bukan pencuri. Ah, Encik kan kenal baik sama saya, bukan? Apa?
Aku tak pernah tengok muka yang seperti kau ini. Pak, lebih baik Bapak pergi repot sama kuli. Jangan, betul. Encik, sebenarnya bukan pencuri. Dia pernah datang kemari karena mencari ayahnya. Apa? Mencari ayam tengah malam di sini? Iya, Encik. Dia selalu jalan malam. Tapi tidak apalah, Encik. Lain kali saya boleh jumpa sama Encik. Malam selamat, Encik. Sudah, pergi tidur. Malam. Minum, Bang. Terima kasih. Silakan. Duduk, Ainun. Maafkan Ainun, Bang. Tak salahnya lagi kalau saya katakan Abang sekarang ini sangat berlainan. Dalam dunia ini tidak ada yang tidak ada perubahan, Ainun. Tapi kau masih tetap cantik dan remaja. Nampaknya Abang sudah mulai tidak berguru. Duduklah, ya. Yang kukatakan itu hak yang sebenarnya, Non. Kaulah jantung hatiku. Dan kau seorang perempuan yang berbahagia, lagi penyabar. Terima kasih, Bang. Zop. Itu Cik Sidik nampaknya. Ada-ada saja yang mengganggu. Silakan masuk. Ada maksud apa? Saya mau berjumpa dengan Mama Yusuf sekarang. Sebab Cik Razak tidak mau menyerahkan kira-kira banknya. Besok kan boleh. Oleh sebab perkara ini sangat penting dan saya yang bertanggung jawab, jadi saya mau Mama Yusuf pergi dengan saya sekarang juga. Kalau begitu baiklah. Mari. Selamat malam. Selamat malam. Lekas pulang, Bang. Baik, ya. Bagaimana kau ini? Kau tidak membuat pekerjaan dengan sebetulnya. Kau mesti belagak yang kau adalah Cik Mamat Yusuf yang sebenar-benarnya, bukan begini. Macam mana Cik Sidik nak menyalahkan saya? Biarpun saya tidak berbuat begitu, tetapi Ainun tetap manja dengan saya. Cik Sidik fikirlah, buaya yang mana menolak bangkai. Ah, sudah, jangan banyak rewel. Ini malam kau tak boleh tidur rumah Ainun. Mari pergi tidur rumah Maimun. Mari, mari. Apa aku punya sial ni? 2-3 hari satu sen pun. Kamal. Wah, lagak kau ya. Wah, bukan main. Tapi kau jangan lupa pula sama aku. Aku kau punya kawan yang baik, bukan kawan lama. Kamal, tolonglah aku sedikit wang. Aku tengah sesak ini, satu sen pun tak ada. Apa yang kau cakap ini? Satu sen uang tidak ada, aku apa peduli? Kau siapa? Aku tidak kenal sama kau. Kau janganlah main-main sama aku. Aku tak bongkar kau punya rusia. Asal kau tolonglah sedikit sama aku. Jangan begitu. Kau mesti tengok rupa orangnya terang-terang dulu baru kau cakap. Aku tahu. Coba saudara-saudara pikir. Dia salah orang lah. Salah orang. Salah orang campur saja. Baiklah, Kamal. Aduh, lapar juga. Hari-hari tak ada lain berita, Bu, melainkan pencuri, penipu, pembohong, bercerai, melanggar. Lama-lama dunia juga turut jadi gila. Sudahlah, Bahar. Kopi dan roti Ibu sudah sediakan. Mari kita minum. Ayah di mana, Bu? Semalam Sidik datang kemari membawa ayah kau ke rumah Si Razak. Katanya berkenaan dengan kira-kira. Kira-kira? Mengapa ibu tak kasih tahu sama saya? Ibu tak mau mengganggu kau tidur, Bahar.
Jangan khawatir, Bu. Nanti saya telepon ke sana, ya. Halo, Pakcik. Nah, ini Inspektor Bahar cakap. Halo, Razak sini. Ya, selamat pagi. Apa bapak saya ada di sana? Apa? Ayah kau? Dia tak ada di sini. Aku tak jaga sama dia. Hah? Ada apa, Bahar? Tidak, Bu. Tidak, bukan Cik Razak. Ini ibu saya. Apa Cik Razak bilang tadi? Malam, dia tak balik. Oh, barangkali dia pergi tidur rumah jantung hatinya. Cik Razak. Saya menghormati Cik Razak sebagai pakcik saya, tahu. Mengapa pakcik cakap begitu kasar terhadap bapak saya? Saya tidak suka mendengar. Engkau mesti ingat lain kali, aku tidak mau ini jawapan, mengerti? Kenapa, Bahar? Kalau kau bukan pakcik aku akan hajar kau cukup-cukup. Apa yang sudah terjadi, Bahar? Tidaklah, Bu. Pakcik Razak itu kurang ajar lah. Dia bilang ayah tak ada sana. Sudah itu dia cakap kasar pula. Bu, Maimun minta ibu sudah pergi ke rumahnya. Sudah itu pergi ke pasar beli bunga-bunga buat hari saya kawin, Bu. Hal itu maksudmu, memang ibu setuju. Kalau kau pergi di ofis nanti, kau bawalah ibu dan ibu singgahkanlah di sana. Terima kasih ya, Bu. Nanti Bahar pergi salin pakaian ibu ya. Tunggulah dulu, kita minum kopi dulu, Man. Baiklah, Bu.
selalu datang sibuk aja. Kali aku tampar, kau tampar. Kalau aku punya tampar, entar kau kau. Hei, aku masuk sore tengah hari. Sebenarnya kawan baik yang gemuk tu bangat untuk Yusuf. Nanti itu je sama kawan baik saya sama-sama bekerja. Baik, kita kerja sama dia. Ayolah, kalau begitu mari kita sama-sama. Baik. Apa itu Maimun? Maimun seorang gadis yang tidak setia. Maimun menyembunyi di balik topeng. Baliknya pula, ibu lihat kelakuan ayah. Orang tua apa itu? Tua-tua keladi. Makin tua, makin jadi. Rumah menyuruh keluar. Kubur menanti kedatangan. Masih lagi gila urat dengan anak-anak gadis. Orang tua yang tak kenang diuntung. Memang, perbuatan ayahmu lewat daripada garis strik manusiaan. Memang benar, Bu. Masuklah. Datang kemari. Cik Anon dan Cik Bahar, ini semuanya adalah kesalahan saya juga. Bagaimana? Kenapa? Ah, sudah. Aku tidak mau dengar. Kalau ada apa-apa, kau terangkan saja di mahkamah. Ya. Tunggu dulu. Kenalkah ini orang? Ini ialah Kamal, penyeluk sapi. Bukannya bapakmu, Cik Bahar? Ya. Kalau begitu dugaanku tidak salah tempo hari. Dan Maimun ini ialah anaknya. Saya coba tidak menerangkan, tetapi tidak berhasil. Tetapi, apakah maksudmu yang sebenarnya menjalankan pekerjaan yang penipu seperti ini? Nanti saya terangkan satu persatu. Mamat Yusuf yang sebenarnya telah meninggal dunia di Tanah Jawa. Meninggal? Berdosa ku. Tak dapat menemui anak-anakku dan istriku. Ah, perkara itu janganlah saudara susahkan. Dan tenangkanlah pikiran saudara. Sidik, dapatkah saudara menolong saya? Cik Sidik, bolehkah Cik Sidik pergi ke Singapura untuk bertemu dengan anak-anak saya dan istri saya dan saudara saya Raza? Saya tak mungkin lagi boleh ke Singapura. Saya berharap dengan Cik Sidik. Boleh. Saya akan menolong saudara. Dan saudara janganlah cakap begitu. Saudara masih banyak mempunyai harapan. Ketika saya sampai di Singapura, beg yang telah membawa surat-surat itu telah dicuri oleh si Kamal ini. Jadi surat-suratnya telah hilang. Maka dari sebab tidak ada bukti yang terang bagi saya untuk menuntutkan harta-harta pusaka Mama Yusuf daripada adiknya Mama Razak, jadi saya telah menggunakan si Kamal ini sebagai Mama Yusuf yang sebenarnya. Itu saja. Ayah, tak salah kita berpanjang lebar lagi. Marilah kita balik. Mari, anak. Maimun. Ah, sudah terlambat. Maimun. Maafkanlah aku, Maimun. Lepaskan aku, Bahar. Hatiku sudah patah. Tak dapat diperbaiki lagi. Maimun, segala-galanya di dalam dunia ini boleh diperbaiki. Asalkan saja aku mengaku kesalahanku. Sekarang, barulah aku merasa menyesal di atas perbuatanku terhadapmu, Maimun. Maafkanlah aku, Maimun. Abang, masuklah. Sidik, sekarang baru aku tahu segala rahsia. Apa maksudmu, Cik Razak? Kau jadikan si penjuluk saku ini sebagai abangku. Kembalikanlah surat-surat itu kepada aku. Kalau tidak,
Nanti ku repot kau ke rumah Fatung. Sekarang juga. Cik Razak, itu semua terpulang kepada saudara. Saya bersedia. Sebab kebetulan polis pun sampai di saat ini. Encik, mereka ini semuanya orang salah. Kalau mereka salah, mereka akan dihukum kelak. Inspektor Bahar, saya dapati gambar tuan dalam beg ini. Sebab itu saya datang mengembalikan kepada tuan. Inspektor Bahar, inilah beg yang hilang itu. Apa betul begitu? Ya, bukalah. Surat inilah yang akan menerangkan segala-galanya. Cik Sidik, aku percaya segala apa kata-katamu. Nah, sekarang simpanlah surat ini baik-baik ya. Ah, ini semuanya palsu. Ini adalah rancangan kau yang baru. Palsu? Barangkali kau yang palsu, bukan ini surat. Aku tak percaya. Oh, Cik Alimah. Kau ini buat terperanjat saja kepada aku. Maaf saja. Sebenarnya lama betul saya sudah kepingin datang kemari. Nah apa? Jumpalah. Saya ada perlu mau cakap. Cakap kena. Boleh cakap? Boleh. Tapi sampai cakap rasanya Cik Alimah. Ada-ada saja. Kekasihku, bila aku melihat wajahmu, hatiku berdebar-debar. Sebenarnya, kaulah pujaan hatiku. Tidak ada artinya aku hidup jika tidak di sampingmu. Dengan siapa kau bercakap tadi? Susunan kata-katamu tak ubah memuja kumbang lalu. Memang, bunga melati tidak puas dipuja oleh seekor kumbang. Sekarang, barulah abang tahu. Maimun, perempuan adalah racun masyarakat, mengerti? Apa? Racun masyarakat? Tidak, penawar masyarakat. Bijak lidahmu berkata-kata. Abang mesti cemburu lagi. Sudah tentu aku cemburu. Siapakah lelaki yang bercakap-cakap denganmu semasa aku ada di atas tadi? Itu adalah kekasih hatiku. Kekasih hatimu? Kau tidak boleh berlaku demikian, Maimun. Kau mesti ingat, sekarang kau telah menjadi istriku. Tidak harus kau berkasih-kasihan dengan seorang lelaki di sebalik mataku. Hei, Maimun! Aduh! Tiada sesiapa pun yang boleh memutuskan tentang perhubungan aku dengan dia, walau kau sekalipun Inspektor Bahar. Aku akan mengambil tindakan kepada sesiapa yang berlaku curang. Dan kau juga istri yang curang. Curang? Jangan terburu nafsu, Arjunaku. Siasatlah terlebih dahulu. Inilah pujaan hatiku. Nah, sekarang ambillah tindakan. Nah. Kau kan tahu aku cemburu. Mengapa kau selalu suka bermain-mainkan aku? Supaya lain kali abang jangan cemburu. Ayun! Hei! Siapa yang merasa hatinya berduka, dengarkan lagu tambang, lagu
racun diri, marilah menyanyi laguku ini. Jika kamu ketawa, itulah tandanya hatimu nan suka. Hidupmu bahagia pun tidak kecewa karena lagu samba. Siapa yang merasa hatinya berduka, dengarkan lagu samba, lagu yang gembira. Siapa yang sedih hati, marilah menyanyi lagunya istimewa, irama samba. Jangan suka menung dengan hati duka, nanti jadi bingung, mari ketawa. Jangan sedih hati dan meracun diri, marilah menyanyi laguku ini. Kamu ketawa, itulah tandanya hatimu nan suka. Hidupmu bahagia pun tidak kecewa karena lagu samba. Wah, Cik Sidik, lawan Pak Arin. Tidak. Cik Bahar, saya rasa pekerjaan saya sudah selesai di sini. Jadi saya bercadang untuk pulang ke Jawa dalam 3 hari lagi. Jawa? Cik Sidik, saya sangat berhutang budi kepada Cik Sidik. Karena Cik Sidiklah yang telah menganjurkan nasib ayah saya. Terima kasih. Saya merasa gembira yang saya telah menunaikan satu kewajiban. Cik Sidik, kenapa terburu-buru sangat tidak balik ke Jawa? Mengapa begitu lekas? Ah, masanya sudah sampai. Itu saja. Dan lagi, dalam kehidupan kita manusia, banyak tanggungjawab yang mesti diselesaikan. Dan kita tak dapat lari daripadanya. Saya ingin nak pergi ke tanah Jawa. Sebab saya tidak melawat kubur bapak saya. Ya, memang benar kata-kata Muramlah. Tapi... Ya, saya juga dalam cuti sekarang. Cik Cidik, kami bersetuju tidak pergi ke Jawa bersama-sama denganmu. Bagaimana? Ya. Kami bersetuju, Cik Sidik. Bapak datang. Ayah, kita semua akan pergi ke Jawa. Ke Jawa? Cik Sidik, kerana Encik menyelamatkan kami sekeluarga dalam rumah tangga. Yang mana budi dan jasa itu tidak kami lupakan. Terima kasih. Oh, ada rancangan pergi ke Jawa rupanya. Ada lebih baik kita bawa saja Cik Kamal. Ya, memang bagus cadangan ibu itu. Cik Sidik, kita semua akan pergi ke Jawa. Dari itu, marilah kita bersiap segala apa yang patut disiap. Bagaimana Cik Sidik? Boleh, saya tidak keberatan. Ayo.